بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم يا معلم اللهم يا معلم إبراهيم علمني Wa ya mufahhima Sulaiman fahimni. Yang saya muliakan para pengurus musalla Nurul Qalbi. Desa apa ini? Ci Desa Citare. Kampung Citarik Desa Jati Baru yang saya cintai yang saya muliakan para ikhwah dan akhwat fillah yang telah sudi meringankan langkah-langkahnya menuju tempat yang penuh keberkahan ini. Yang saya hormati orang-orang tua kita yang ada di tempat ini. Alhamdulillah puji dan puja bagi Allah Jalla wa'ala hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dalam ketaatan kepada Allah Jalla Ala. Sesungguhnya majlis-majlis macam ini majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat-malaikat di langit sana. Bukan sembarang majlis. Nabi kita yang mulia sallallahu mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah Tidaklah berkumpul suatu kaum orang-orang banyak di rumah daripada rumah Allah. Mengapa mereka berkumpul? Apakah untuk urusan dunia mereka supaya kaya raya? Tidak. Ya Tluna kitab Allah mereka kumpul untuk membaca kitab Allah. Wa yadadarusunahum fi ma baynahum mereka kumpul untuk mempelajari satu sama lain apa isi kitab tersebut illa nazalat alaihi musakinah kecuali akan turun dari Allah ketenangan majlis kita mendatangkan ketenangan majlis hura-hura jingkra-jingkra joget-joget mendatangkan kesetanan kata Rasulullah illa nazalat alaihi musakinah wa ghasyiyatuhum rahmah kecuali majlis tersebut akan diturunkan mereka dinaungi dengan rahmat Allah tak ada yang lebih mahal jemaah sekalian sebagaimana mahalnya rahmat Allah wa hafathumul malaika kecuali majlis tersebut dinaungi malaikat-malaikat demi Allah Sekiranya Allah singkap mata kita ini Kita akan melihat di majlis-majlis semacam ini Banyaknya malaikat-malaikat Ya Allah utus Mencari tempat-tempat di sana Disebut nama Allah Dibahas agama Allah Hukum-hukum Allah Wa haffathumul malaikah Kecuali malaikat-malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Mereka tak terbang bersama Allahu Akbar. Itu ketenangan yang kita dapatkan daripadanya. Yang lebih daripada itu adalah wa dzakarahumullahu fi man indahu. Allah banggakan mereka yang hadir di majlis tersebut fi man indahu kepada makhluk-makhluk yang ada di langit. Itu apa? Malaikat-malaikat Allah, meski di sini kita masih punya musola, insyaallah akan jadi masjid. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, meski tempatnya masih belum lapang, walaupun hati kita lapang, selapang-lapangnya merasakan keikhlasan orang-orang yang mewakafkan tanah ini, keikhlasan pengurus lapang hati kita, karena kelapangan yang hakiki adalah kelapangan hati. Banyak orang rumah. Semoga yang kita lakukan ini bagian daripada jihad di dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jihad dengan ilmu. ya menentaskan, menentaskan kebodohan bagian daripada jihad. Nabi kita bersabda, Man kharaja fi talabil ilmi, Fahuwa fi sabilillah hatta yalji'ah. Barang siapa yang keluar dalam rangka menimba ilmu, Maka dia dianggap berjihad, ya Allah. Para jemaah, para telepon kuat, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia. Allah Tak semua orang memberikan ketika kesempatan menjadi tamu tersebut. Apabila kita akan kedatangan tamu, tamu. tamu besar, tamu agung ke rumah kita orang yang mulia contohnya ya pastilah orang di rumah telah menyiapkan subhanallah dia landai kata Pak Presiden mau datang satu tempat tak mungkin langsung datang dibersihkan semua tempat tak ada yang kumuh tak ada yang jelek jalan pun dia baguskan persiapan kedatangan presiden subhanallah ya berhari-hari sudah sibuk ya menyambut kedatangan presiden semua jalan diperbaiki keamanan ditingkatkan ya di mana-mana dijaga itu tamu makhluk pejabat yang ada masa pensiunnya lima tahun selesai sepuluh tahun paling kuat habis ganti yang lain ini tamu yang begitu mulia. Allahu Tamu itu datang daripada Allahu Jalla wa Ala Rabbul Alamin, Tuhan pencipta alam semesta. Tamu yang tidak dia berikan kepada seluruh manusia. Subhanallah. Dialah bulan Ramadan. Subhanallah. Jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang terdahulu sebelum kita, mereka merindukan kedatangan Ramadan. Subhanallah. Ya, mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hidupkan mereka sampai datang Ramadan. Di antara perkataan salah seorang ulama salaf Yahya bin Abi Katsir rahimahullah. dia berdoa dan demikian juga yang lain berdoa Allahumma salimni ila Ramadhan ya Tuhan selamatkan saya sampai ya menjumpai bulan Ramadhan wasalli li Ramadhan ya Tuhan selamatkan bulan Ramadhan sampai ke saya karena terkadang Ramadhan tersebut dicuri daripada manusia tak sampai ke dia Nanti kita akan sebutkan pencuri-pencuri di bulan Ramadhan. Bahaya pencuri di bulan Ramadhan ini menghabiskan ya, segala ganjaran pahala-pahala kita. Subhanallah, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan disebutkan ada dua orang yang bersahabat akrab. Yang satu ini lebih taat dalam beragama, lebih dahsyat ibadahnya, lebih bersungguh-sungguh. Kemudian, dia pergi berjihad, terbunuh, wafat sebagai syahid. Adapun sahabatnya yang satu lagi, wafat setelah setahun, setelah dia wafat. Dua orang sahabat, yang satu tekun beribadah rajin taat, berjihad, mati di medan jihad, syahid. Yang kedua, hidup setelah dia satu tahun lebih. Kemudian wafat karena sakit. Kemudian jemaah sekalian, Tolhah yang menceritakan kepada kita ini, bin Ubaidillah radhiyallahu anhu mengatakan, dia bermimpi bahwasanya sahabatnya yang kedua ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan sahabat yang pertama. Mana Allah? Mengapa demikian? Padahal sahabat yang pertama ini lebih taat, lebih rajin, lebih sungguh-sungguh, bahkan wafat dalam keadaan syahid fi bilillah. Maka ketika itu mereka beritahukan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah dua sahabat yang satu lebih dahulu wafat, yang belakangan wafat ternyata lebih tinggi derajatnya. Padahal yang pertamanya lebih taat. Kata Nabi, "Alaisqa qad makatha hadza ba'dahu sanatan." Bukankah sahabatnya yang kedua ini hidup setelahnya setahun? Wa adra Ramadan, bukankah sahabatnya ini menjumpai bulan Ramadan, fa sama wa salla kaza wa kaza. Bukankah dia ketika Ramadan mengerjakan banyak salat, banyak dia lakukan puasa? min sajadatin ya, bukankah selama setahun penuh banyak sujudnya banyak puasanya qalu para sahabat menjawab bala tentu ya rasulullah qala fama bainahuma ab'ada mimma bainas sama'i wal ard sungguh antara keduanya derajat yang begitu berbeda bagaikan jauhnya antara langit dan bumi Allahu akbar ya hadis di Qur'an Ibnu Majah rahimahullah tabaraka taala dari riwayat Talha bin Ubaidillah disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah saya mau buat soal yang jawab saya beri buku yang tebal kenapa yang nomor dua lebih tinggi derajatnya padahal yang pertama lebih tekun beribadah angkat tangan yang jawab Hah, karena yang kedua ketemu dengan Ramadan. Ketemu aja. Banyak orang ketemu Ramadan. Terus itu baru setengah buku baru. Dan dia ketemu aja. Beribadah. Ah, beribadah, berpuasa, salat, baca Quran. Allahu Akbar. Dan banyak sahabat-sahabat kita yang tak ketemu Ramadan. Dan kita pun belum tahu ketemu atau enggak ini. Siapa yang tahu? Siapa yang bisa pastikan kita berjumpa Ramadan besok? Tak tahu. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya Allah balighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Ucapkan amin lah. Ana doa kok enggak antum amin kan? Amin. Ah ini untuk antum nih. Qadar. Ah. Air mata buaya judulnya. Masya Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada memang hadis-hadis tapi tak sahih mengenai bulan-bulan, ya. Ada hadis yang tersebar, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Tuhan berkahi kami di bulan Rajab, kata mereka ini doa Nabi wa syaban berkahi kami di bulan syaban wa ramadhan sampaikan kami ke dalam bulan ramadhan ini tak sahih dari nabi yang mulia sallallahu alaihi tapi tak mengapa kita berdoa agar Allah sampaikan kita bulan ramadhan Allahu akbar jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bekal yang pertama yang paling penting menyambut ramadhan dan ini wajib tidak boleh tidak. Dengan inilah Ramadan itu diterima. Jika tak ada bekal ini ibu-ibu, tidak ada terima puasa ibu-ibu. Bekal itu dialah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal pertama tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bekal pertama. Dikosongkan hati itu dari segala macam bentuk kesyirikan. Yang masih punya jimat di rumahnya, buang sebelum Ramadan datang. Bahkan jangan tunggu Ramadan, sekarang buang. Jimat hukumnya haram. Ya, Nabi yang mulia SAW melihat seorang sahabat pakai gelang. Bukan sembarang gelang, gelang dari kuningan untuk ya diyakini akan menjaga dia daripada petaka dan bencana. Kata Nabi, apa yang kau pakai ini ya Rasulullah? Ini gelang dari kuningan untuk melindungi aku. Kata Nabi SAW, kau lepas tuh gelang. Apabila kau wafat meninggal, gelang itu ada bersamamu. Engkau tak pernah beruntung selama-lamanya. Itu gelangnya bukan sembarang gelang Tapi gelang jimat Kalau gelang biasa ibu-ibu Tak apa Ya, yeah? Kalau kata suami ibu Lepas tuh gelang Gelang emas Untuk apa mas? Untuk mas jual <tuh> Jangan kasih <tuh> Subhanallah Tapi yang namanya jimat ah. Subhanallah Banyak orang yakin dengan jimat dan ini merusak tauhidnya. Kadang-kadang kita lihat ibu-ibu sekalian di kampung-kampung, anak-anak bayi di lehernya melingkar. Kadang-kadang ada ya buntelan seperti bantal kecil, ya mainan, ya rantainya. Kalau dibuka dalamnya raja. Apa itu raja? Tulisan-tulisan kadang ngurup-urup Arab tak ada jelas. Kadang ada potongan-potongan ayat. Ini jimat tak boleh. Subhanallah. Salah seorang sahabat Barak bin Azib melihat ada orang yang pakai jimat. Dia gunting tuh jimat. Dia bacakan ayat. Wa yu'minu Illa wahum musyrikun. Banyak orang itu beriman kepada Allah, tapi mereka masih berbuat kesyirikan. Sementara iman ini akan diterima Allah jika tak tercampur dengan kesyirikan. Ya, bentar lagi Ramadan mau datang. Sibuk para pengusaha. Ini bulan menguntungkan dunia. Subhanallah. Konveksi semakin giat. Buat baju beribu, beratus, berpuluh ribu, subhanallah ya, pedagang kue semakin bergiat. Subhanallah, sebagian orang merasa kurang ya. Kalau tidak ada penglaris, cari penglaris ke sana kemari, datang ke dukun. Memang tak ada lagi namanya dukun, carilah di kampung manapun tak ada dukun, tak ada. Yang ada apa namanya orang pintar. Yang ada orang pintar. Dukun tak ada. Yang ada orang mau kemana bu? Mau ke orang pintar pak? Ya karena ibu bodoh -pintar di pintar-pintar orang. Subhanallah. Ya jemaah sekalian rezeki di tangan Allah Jalla wa ala. Bukan di tangan orang pintar. Subhanallah. Ennallah al matin. Dan Allah Dia pemberi rezeki, pemilik kekuatan yang dahsyat. Kalau mau rezeki minta kepada Allah. Subhanallah. Jadi jemaah sekalian, bekal pertama ini tauhid kebalikannya syirik kalau kau mau diterima puasamu hapuskan dari dirimu segala macam bentuk-bentuk kesyirikan campakkan jimat buang rajah kufur kepada para dukun-dukun yang mengatasnamakan orang pintar kah dia? Paranormal kah dia? Apa arti paranormal? Orang tak normal. Orang tak normal didatangi Subhanallah. Kadang-kadang dia mengklaim tahu perkara gaib, ibu-ibu. Itu Pak hebat itu Pak Ustaz tahu perkara gaib. Ini bertentangan dengan Quran. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan Muhammad, tidak ada yang tahu perkara gaib yang di langit dan di bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala. pernah dialog antara seseorang dukun dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al Albani. Terkenal dukun ini mengatakan dia tahu perkara gaib, santer. Ya, kata Syekh Albani aku mau bertemu dia mau dialog. Datang Syekh Albani kepada sang dukun ini. Maka berkata Syekh Albani, saya akan dialog denganmu tapi dengan syarat. Dia bilang, apa syaratnya? Ah, Berarti kau tak tahu perkara gaib? Syaratnya aja kau tak tahu, kau bertanya. Habis, selesai dialognya. Kata Albani saya akan dialog denganmu, tapi dengan syarat. Langsung dia bilang, apa syaratnya? Ha, ah, kau bilang kau tak perkara tahu perkara gaib. Syarat yang kau sebutkan pun kau tak tahu. Mana kau tahu perkara gaib? Selesai dialog. Subhanallah. Nabi kita tuh tak tahu gaib. kecuali Allah firmankan kepadanya, informasikan kepadanya. Siapa yang mengatakan Allah? Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan Muhammad tak tahu perkara gaib yang di atas langit, di bumi kecil Allah. Katakan Muhammad, "Lau kuntu a'lamul ghaiba, lastakthartu minal khairi." Kalau aku tahu perkara gaib, aku pasti akan berbuat banyak kebaikan. Wa ma masani aku tak akan ditimpa kejelekan. Tapi Nabi tertimpa kejelekan. Di perang Uhud luka beliau sallallahu wajah berdarah. Shalawat Rabbi wa salam pelipisnya berdarah, kaki lututnya berdarah. Berarti Nabi tidak tahu perkara lain Kalau orang tahu perkara gaib itu dajjal. Jangan percaya ibu-ibu. Lihat tanganmu dulu, garis tangan. Lima tahun lagi kau akan mati. Ha. Jangan percaya. Subhanallah. Tak ada yang tahu perkara gaib. Nabi kita bersada, bersabda, "Man ata'arrafan fa saddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang kepada orang yang mengaku tahu perkara gaib peramal dan dia benarkan sungguh dia telah kafir dengan apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tak kuat-kuat akidah, Bu, tertipu kita. Dari dulu ada saja dukun-dukun yang mengklaim akan terjadi kiamat tahun 2013. Ya kan? Yang mengklaim terjadi kiamat 2013 dia mati lebih dahulu. Kiamat tak jadi juga. Dahulu ingat saya itu pada tahun 1999. Subhanallah. Saya ketika itu masih di Madinah. Heboh di Mesir. Ada yang meramalkan 1999 pada bulan 9, pada tanggal 9, pada jam 9 menit ke-9 kiamat datang. Sebagian masyarakat ebo. Kenapa kan beramal? Bentar lagi kiamat. Padahal itikad mereka meyakini ramalan ini kesyirikan. Subhanallah. Ya. Ada lagi yang meramal presiden. Ya, presiden di Nusantara namanya ini, itu, ini, itu, ujungnya ini, ujungnya itu. Tak boleh. Tak boleh kita yakini bertentangan dengan akidah kita. Subhanallah. Sebagian orang mau nyambut Ramadan melakukan ritual kesyirikan. Buat sesaji dibawa, dihantarkan di pohon-pohon besar, kadang dihantarkan ke lautan. Ini kesyirikan. Lebih baik bersedekah kepada anak yatim, kaum fakir, kaum miskin. Subhanallah. Sebagian orang mau Ramadan, datang ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan, tersebar di masyarakat. Etikat penyimpangan kuburan ini bukan sembarang kubur; yang tak sembuh-sembuh penyakitnya datang ke kuburan ini, yang tak dapat jodoh. Subhanallah, terlambat jodohnya datang, datang ke kuburan ini. Yang mau jadi pejabat, datang ke kuburan ini. Yang mau jadi konglomerat, datang ke kuburan ini. Ramailah orang datang ke kuburan-kuburan yang dikeramatkan ini. Minta kepada mereka, ini syirik. Kalau kau membawa kesyirikan, semua ibadahmu hancur, lebur. Tak diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa Ala berfirman. وَلَقَدْ أُوحِيَ إليك وإلى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ telah diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada orang-orang sebelummu Tadi para nabi jika engkau berbuat kesyirikan gugur semua amalanmu hati-hati jemaah sekalian waspadalah waspadalah Jangan tergelincir dalam kesyirikan. Subhanallah, tak ada satu makhluk yang bisa mendatangkan manfaat menolak mudarat. Tidak ada, kecuali Allah. an nafiud Kata Allah, Wa Siapa yang mampu mengabulkan doa orang dalam kondisi terjepit, sempit? kecuali Allah yang menghilangkan mara bahaya kecuali Allah Jalla wa Ala. Maka jangan meminta kecuali kepada Allah. Kadang-kadang orang dalam kondisi terjepit, ya Husain. Husain telah wafat radhiyallahu anhu arda. Dalam kondisi terjepit, ya Rasulullah. Rasulullah telah meninggal dan telah wafat. Nabi tak suka disekutukan. Katakan ya Allah, Sebagian orang bersumpah demi Rasulullah. Ini adalah sumpah yang terlarang. Nabi kita bersabda, Man halafa billah. "Barang siapa yang bersumpah bersumpah dengan nama Allah, Man halafa bi faqad barang siapa bersumpah dengan selain Allah telah berbuat kesyirikan." Jangan katakan, "Demi nabi, sumpah demi Allah boleh." wajib. Sumpah demi Rasulullah haram syirik, tak boleh. Syirik kecil. Subhanallah. Apalagi sumpah demi wali fulan, demi wali alan, al tidak boleh. Semuanya fenomena-fenomena kesyirikan pembatal segala macam ibadah wajib disingkirkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Cabut semua kesyirikan dalam hati itu. Subhanallah. Ini bekal pertama jemaah sekalian, paling penting mohon diperhatikan. Di antara bentuk kesyirikan yang banyak terjadi, masyarakat menyembelih bukan atas nama Allah, menyembelih untuk jin, kadang-kadang orang bangun rumah. Sudah mau datang hari raya Idul Fitri sebelum Ramadan sudah sibuk dia bangun rumah, perbaiki rumah, renovasi rumah, digali pondasi-pondasi. Kemudian disembelihlah ayam putih. Darahnya dialirkan ke setiap sudut. Kadang-kadang disembelih ayam hitam. Ayam apa namanya ayam hitam tuh? Ayam cimani. Hah? Cimahi? Cimani. Hati-hati, yang menjual ayam hitam, cimane untuk tujuan perdukunan dunia klinik, jual belinya haram, berdosa. Walaupun dibeli satu, 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 satu juta ayammu, ini ayam penting, Pak, satu juta haram kau jual. Kalau untuk perdukunan kesirikan kekufuran, bagaimana Ustaz? satu miliar dibelinya satu miliar pun haram karena ini adalah pembatal keislaman. Subhanallah. Ingat ya, kadang-kadang sembelih kepala kambing, darahnya dialirkan di setiap sudut. Kadang-kadang wallahi mau bangun masjid saja, buat kesyirikan terlebih dahulu. Supaya tak diganggu kita ini sembelih kepala sapi, letakkan darahnya ya di pondasi-pondasi masjid. Sebelum masjid itu dibangun diletakkan pisang, pisang ya, apa dibuat orang tuh? Bukan untuk dimakan. Pisang, kadang kelapa. Emangnya jin makan pisang ya? Makan kelapa, enggak kan? Inilah namanya tradisi leluhur yang bertentangan dengan Islam. Ini adalah warisan agama-agama sebelum Islam datang ke Nusantara. Tak boleh lagi ada. Subhanallah. Kadang-kadang di masyarakat tersebar ada tempat keramat batu besar. Batu itu mengeluarkan air, airnya mujarab, airnya manjur. Orang datang ke sana bawa air. Ini kesyirikan. Subhanallah. Hati-hati. Ini bekal yang paling penting menyambut bulan Ramadan. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bekal berikutnya ya, menyambut Ramadan. Hendaklah kita mulai siap-siap ya kembali mentelaah Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan Syahrul Syaban, Syahrul Qurra. Bulan Syaban adalah bulannya para qari, Mulailah ya lebih rajin lagi membaca Quran persiapan sebelum datang Ramadan Dan jemaah sekalian dengarkan Quran itu diturunkan Allah bukan sekedar untuk dibaca huruf-hurufnya. Quran itu diturunkan untuk dibaca huruf-hurufnya, dipahami apa maknanya yang terba, yang tersirat dari balik huruf-huruf tersebut. Jemaah sekalian, ini saya mengucapkan ya, tradisi sebagian kaum muslimin menganggap Quran itu hanya untuk dibaca, diambil keberkahan bacaannya. Kadang-kadang wallahi Quran pun dijadikan untuk jimat Subhanallah. Kadang-kadang Quran dijadikan khurafat supaya nanti anakku yang lahir cantik, ganteng, sibuk dia baca surat Yusuf. Tak ada contoh dari Nabi SAW. Sebagian orang Quran baginya sekedar hiasan penghias rumah. Subhanallah. Penghias masjid. Quran diturunkan ibu-ibu bukan untuk hiasan. Kadang-kadang demi Allah ada saya kemarin berangkat ke satu daerah. Ustaz, uang saya selalu hilang lah. Kayaknya tuyul yang curi. Kata dia. Tapi setelah saya taruhkan dalam mushab, tidak hilang uang saya. Saya katakan, Pak, Bapak melecehkan Quran. Quran itu bukan tempat nyimpan uang. Subhanallah. Subhanallah. Saya heran Ustaz. Tiap kali saya bawa ke bank, ada aja uang saya kurang. 100 ribu, 200 ribu. Tuyul kayaknya Pak Ustaz. Mungkin tuyul kepala hitam Pak. Kalau tuyul itu mau curi, ngapa curi uang Bapak? Bank tuh bobol, banyak uang di bank. Kenapa curi uang kita yang sedikit? Subhanallah. Ini di masyarakat kadang-kadang wallahi mereka hinakan Quran, dilipat-lipat, masukkan ke dalam celengan bersama uang. Innalillah. Bukan untuk itu Quran Allah turunkan. Subhanallah. Al-Quran diturunkan Allah untuk dipelajari isinya, diperdomani di dalamnya. Kata Allah, afala al Quran. Mengapa mereka tidak berusaha mempelajari dan mengetahui isi Quran? Tiap kali Ramadan datang, semua orang tahu ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Terus hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran sebagai hidayah, petunjuk, pemisah antara yang hak dan batil, antara yang tauhid dan syirik, antara yang sunnah dan bid'ah. Tapi kalau kau paham, Ustaz, Quran bahasa Arab, awak tak bisa bahasa Arab, awak bahasa Jawa. Aku orang Jawa Ustaz. Kau baca terjemahannya. Tak paham juga Ustaz. Bantu baca tafsirannya. Banyak tafsir-tafsir dijual. Subhanallah, ada tafsir ringkasan tafsir di dijual, beli. Kadang di rumah kita semua ada kecuali buku tafsir. Semua ada. TV-nya 50 inci, 100 inci. Ada. Kulkasnya empat pintu dari sebuah sisi bisa dibuka. Subhanallah. Rice cookernya bisa 10 kilo. Quran ada, tapi tak disentuh. Bersih, Quran tinggi, diletakkan tinggi-tinggi. Itu kau jadikan Quran sebagai jimat. Quran untuk kau baca, pelajari, isinya, kandungan, namanya. Agar menjadi pedoman, hidayah, petunjuk. Kenapa kau muslimin tertinggal? Subhanallah. Kenapa kau muslimin terhina? Jawabannya, karena mereka tidak menjadikan Quran sebagai pe doman dalam kehidupan mereka sehari-hari Quran sekedar diagungkan dalam bentuk zahirnya saja, Quran letak kepala ha. letak kepala, ha. cium tak tahu dia apa yang diinginkan Quran bagaikan seseorang yang datang surat dari kekasihnya tiba ke dia surat tak dibuka Dikasih parfum tuh surat, cium-cium surat. Takkan kepala. Terakhir besok kekasihnya marah. Sudah kau buka? Belum. Itu untuk kau buka, kau baca dalamnya ada perintah perintahku. Kau belikan semur jengkol. Contohnya. Akhirnya diputuskan kekasihnya. Tak iya kau ini. Demikian juga Quran. Quran bukan sekedar kita baca huruf-hurufnya. Bukan sekedar kita hafalkan. Lebih daripada itu pahami isinya. Pahami kandungannya. Itu yang membuat umat Islam diangkat Allah. Jalla wa'ala. Berkata Rasulullah. Inna Allah yarfa'u kitabi akwaman. Wa yadha'u bihi Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Quran ini dan menghinakan satu kaum dengan Quran. Siapa yang Allah angkat dengan Quran? Kaum yang mempelajari apa isi Quran. Siapa yang dihinakan Allah? Kaum yang meninggalkan ajaran Quran. Quran untuk nakut-nakuti hantu. Bukan untuk itu Quran diturunkan. Andai kata takut di rumahnya letakkan musab di kepalanya. Dekat-dekat kepala, dekat bantal. Bukan untuk itu Quran diturunkan. Kadang-kadang ambil ayat untuk nyantet orang supaya mau dia dengan kuku bacalah surat Yusuf. Baca sekian puluh ribu kali. Falam mar'ainahu akbarna wa qata'na idahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashar in huwa illa malakun karim. Baca sekian puluh ribu kali. Quran untuk melet perempuan. Allahu akbar. Bukan untuk itu Quran diturunkan jemaah sekalian. Ramadan bulan Quran maksudnya umat Islam itu jadikan Quran sebagai pedoman perumpamaan umat Islam yang tidak menjadikan Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagaikan orang yang berjalan musafir. Dia mau berangkat dari ini, cikarang ya, cikarang. dari cikarangmu ke Medan. Subhanallah, ya, dia bilang aman, saya tak akan tersesat. Sudah beli kompas yang mantap. Paten. Memang benar dia beli kompas. Kompas yang buatan mungkin buatan luar negeri, Eropa, buatan Jerman. Kompas mahal. Selama kompas ini ada bersamaku, aku tak akan tersesat, akan sampai ke Medan. Tapi kompas tak dibuka-buka. Ternyata bukan sampai ke Medan. Sampai dia ke Surabaya. Kenapa? Karena kompasnya tidak dibuka. Tersesat. Syukur-syukur kusarap ini sampai ke jurang. Subhanallah. Ada orang tenang, aku punya kompas. Dibukanya tuh kompas. Ini kompasku mahal ini. Tapi tak tahu membaca mananya utara dan timur nih. Tak tahu dia sesatkah orang seperti ini? Sesat atau enggak? Sama kita buka Quran. Apanya maknanya ini? Alif lam mim dzalika Tak tahu antum tak jamin selamat dari kesesatan. Karena itulah saya beritahukan kepada antum. Ada satu kaum, mereka hafal Quran, mereka baca Quran, mereka tersesat keluar daripada agama. Bagaikan Anak panah yang meleset dari busur. Menembus buruan karena cepatnya. Siapa mereka? Kaum khawarij. Hati-hati. Kata Allah, kata Rasulullah SAW tentang kaum khawarij. Ya. Yakhruju min ummati Akan keluar daripada umatku. Satu kaum mereka baca Quran tapi tak lewat ke kerongkongan mereka. Quran hanya dibaca dari kerongkongan ke atas, tak sampai ke hati. Maknanya tidak paham apa isinya. Bulan Ramadan akan datang ini jemaah sekalian, yakinkan pastikan kau baca Quran dengan pemahaman. Lebih utama Kau baca Quran satu lembar dengan makna-maknanya, tambah dengan tafsirannya daripada kau baca satu juz tapi kau tak paham maknanya. Apa bukti tak paham maknanya? Ayat riba itu berkeliaran di Quran, berselebaran di sebanyak ayat. Banyak bahkan Allah tantang orang-orang yang berbuat riba dengan perang. Subhanallah. Ya ayu alladhi lama taqullah Wadharu mina Wadharu ma baqiyya minar riba Wahai orang-orang beriman, beriman. takutlah tak, tak, takalah kepada, kepada, kepada Allah Tinggalkan, Lakan, tinggalkan, tinggalkan. Apapun transaksi tersebut daripada riba fa Fa'illam taf'alu Jika kalian tidak tinggalkan riba fa Fa'adhanu biharbin minallahi wa rasuli Maka permaklumilah Ketahuilah Allah akan memerangi engkau dan Rasulnya Siapa yang menang melawan Allah dalam berperang? Tak ada, ini ayat tentang riba. Sementara sebagian kaum Muslimin, motornya riba, mobilnya riba, istrinya pun mungkin maharnya riba. Kasian kadang-kadang para pedagang-pedagang itu -pedagang di pasar-pasar kecil datang orang-orang bawa uang banyak, butuh modal, Bu butuh modal pak gimana kita tingkatkan pak usaha bapak ini bagus tambahan modal kadang-kadang saya itu bosan tak gimana caranya menghilangkan bentar-bentar masuk ke SMS saya butuh dana cepat pak pusing saya tak dari mana dia mereka ambil nomor kita tuh ya jaminkan BPKB anda lima menit cair lima menit cair masuk neraka Subhanallah. Itu berkeliaran di Quran, ayat-ayatnya banyak. Tapi lebih banyak lagi iklannya di tiang-tiang listrik, di tembok-tembok rumah, butuh dana cepat, lima menit cair. Jaminkan BPKB Anda. Ini riba atau bukan sih? Riba. Riba itu dosa kecil. Siapa bilang besar? Siapa mau dibayar menzina ibunya? Tak ada. Riba itu yang paling ringan dosanya bagai seseorang menzinai ibu kandungnya. Tak ada orang mau menzinai ibu kandungnya. Tak ada. Cuali orang gila pitahnya menyimpang. Sementara Ramadan mau datang, menyambut hari raya sudah disiapkan uang pinjam dari Bang Udin, Bang Uco, Bang Buyung, Bang Wah, Akbar, memperbaiki rumah. Pinjam dari sini, pinjam dari sana, koperasi A, koperasi B. Ini riba. Kenapa terjadi? Karena tak paham isi Quran. Oh dia. Subhanallah. Jadi jemaah sekali mulia ke Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bekal yang kedua. Akan menyambut Ramadan. Siapkan diri anda untuk mempelajari isi Quran. Membacanya, mempelajari isinya. Jangan sampai kita ya menyelesaikan 30 juz tapi tak tahu apapun isinya. Lebih baik tak selesai tapi paham apa yang kita baca daripada selesai tapi tak paham. Datang surat dari penguasa ya kepada pengawal. Ini surat ya, silakan. Ya, kau baca. Dibacanya aja. Satu kali dibaca, dua kali, tiga kali. Udah kebaca? Udah. Kenapa tak kau kerjakan? Tapi Bapak suruh baca aja. Ba dalamnya itu ada perintah-perintah. Quran itu bukan dibaca saja. Dalamnya ada perintah-perintah kerjakan. Banyak perintah tentang sholat. Banyak ancaman meninggalkan sholat dalam Quran. <tuh> Mengapa kalian dibakar di neraka sakar? qanulam nakuminal musallin karena kami dulu tak salat walam nakunutu'imal miskin dulu kami tak pernah berbagi memberi makan orang miskin subhanallah tapi tak salat la ilaha illallah tabarakallah inilah sebab kekalahan kaum muslimin karena mereka tinggalkan pedoman mereka Quran hanya sebagai pelengkap aksesoris rumah, ya hiasan, dinding, kadang sebagai jimat, kadang untuk mengusir hantu. Subhanallah, ya. Jemaah ini mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bekal sebelum Ramadan datang, taubat kepada Allah dari semua dosa-dosamu. jika kau dahulu ya terlibat dalam riba, tinggalkan riba. Jika kau seorang rentenir minjam minjamkan uang berbunga, tobat. Bagaimana tobat rentenir? Jangan diambil bunganya, ambil pokoknya saja. Ya kata Allah, falakum ruusu ru amwalikum, ambil modalnya, bunganya jangan lagi diambil. Itu tobatnya rentenir, menyesal. Tobat jemaah sekalian, ada syarat-syaratnya akan disebut tobat tuh benar sah. Al Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya dia menyebutkan syarat tobat pertama, ya menyesal atas dosa yang dia lakukan. Yang tak menyesal enggak dianggap bertobat. Ya, orang dahulu terlibat judi, menyesal, terlibat zina, menyesal, Syarat pertama tobat menyesal. Yang tak menyesal tidak ada tobat baginya. Syarat yang kedua, ya meninggalkan maksiat tersebut. Tobat dari riba, tinggalkan riba. Tobat daripada zina, tinggalkan zina. Tobat daripada judi, tinggalkan judi. Jadi yang kedua meninggalkan. Jangan, ya masih dia megang kartu truk. Nah, Tobatlah aku main judi. Tapi nantilah, di nanti malam tobat. Ini enggak tobat ini. Masih berjudi. Subhanallah. Ya. Syarat kedua. Apa tadi kedua? Tingkatkan maksiat. Yang ketiga. Berjanji dalam hati tidak akan melakukan lagi dosa tersebut. Berjanji dalam hati. Bersumpah tidak akan buat dosa itu lagi. Ini syarat yang ketiga. Muncul pertanyaan, Ustaz, aku udah nyesal benar-benar, Ustaz. Nyesal? Udah aku tinggalkan dosa itu, Ustaz. Udah. Aku janji tak buat lagi. Tapi ternyata jebol lagi benteng kuku, buat lagi Ustaz. Apakah habis pintu tobat bagiku tak ada lagi masih itu rahmat Allah rahmat Allah Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita pintu tobat yang luas tobat akan Allah Subhanahu wa taala terima kapan pun seseorang berdosa Walau berkali-kali selama dia berazam tidak akan melakukan kalau ternyata dia kebobolan melakukan lagi, tobat lagi berikutnya. Yang pertama tobatnya telah sah, butuh tobat kedua. Andai kata setelah berjanji, menyesal, menangis, setelah tiga bulan jadi lagi dosanya, tobat lagi. Enaklah Ustaz, ya itulah rahmat Allah. Karena itulah Allah punya nama, At-Tawwab. Tuhan yang maha penerima taubat yang berkali-kali. Kalau Allah bukakan pintu taubat sekali, habis binasa kita semua ini. Subhanallah. Yang antara nama Allah, Ghaffar. Makna Ghaffar, Tuhan Maha Pengampun berkali-kali. Subhanallah. Berkata Rasulullah, Allah berfirman, "Adnaba 'abdi dhamban, hamba-Ku berbuat dosa, Fa'alima anna lahu rabban yagfiru bidzambi wa yakudh Hamba ku sadar. Tak ada yang bisa mengampuni dosanya kecuali Allah. Tak ada yang bisa menghukum dengan sebab dosanya kecuali Allah. Dia pun bertobat ku ampuni dosanya. Thumma adna badamban. Kemudian setelah itu buat lagi dosa. Kemudian dia sadar, insaf, tobat. Tahu hanya Allah mampuni dosa. Minta ampun kepada aku, ku ampuni. Dua kali. Kemudian kemudian dia buat lagi yang ketiga. Setelah ketiga kata Rasulullah, Allah berfirman. Ya. Maka buatlah sesuka hati hambaku. Aku tak pedulikan. Selama tiap kali buat dosa dia bertobat. Dengan jujur, benar tobatnya Allah akan ampunkan dosanya. Syarat yang ketiga sudah saya sebutkan. Yang keempat dan kelima. Tawabat itu akan diterima Allah sebelum ruh seseorang sampai di kerongkongan. Ini yang keempat. Berkata Rasulullah SAW, Inna Allah yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugharghir. Allah akan menerima tobat hamba sebelum ruhnya tiba di kerongkongan. Kalau sudah dicabut ruh dari bawah, naik ke atas sampai kerongkongan terlambat. Tobat sebagaimana terlambatnya tobat, Firaun, Firaun tuh ketika di laut merah tenggelam sampai ruhnya di kerongkongan berkata, "Firaun, sekarang aku beriman dengan Tuhan Bani Israel, terlambat." Allahu Akbar. Jadi syarat tobat itu akan diterima Allah selama ruh belum tiba di kerongkongan. Itu yang keberapa? Empat. Yang kelima, tobat itu akan diterima selama matahari belum terbit dari arah barat. Akan datang masanya. Bahkan tiba waktunya. Pagi-pagi orang buka jendela rumahnya melihat matahari bukan terbit dari timur. Dari mana? Dari barat. Geger heboh seluruh bumi. Semuanya beriman. Terlambat. Allah menyebutkan. Yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha. Lam takun amanat min qabl. Aw kasabat fi imaniha khairan. Ingat pada pada kedatangan suatu hari yang tak berguna lagi iman seseorang ketika muncul sebagian tanda Tuhanmu sia-sialah orang beriman jika sebelumnya dia ber, belum beriman. Semua orang ketika itu masuk Islam terlambat, semua orang beriman terlambat. Ini syarat yang kelima, yang keenam Tobat itu akan diterima jika berkaitan dengan harta yang diambil manusia tak akan diterima tobatnya sampai dia kembalikan harta yang dia ambil. Jadi yang keenam tobat dari segala macam dosa-dosa yang berkaitan dengan mengambil hak milik orang. Mencuri, merampok, membegal, korupsi, mengambil hak cipta orang dan seterusnya, membajak buku dan seterusnya. Ya, tobatnya tak diterima Allah sampai dia kembalikan hak-hak orang yang dia ambil. Utang tak bayar, lari membawa hutang. Tobatnya tak diterima walau berdarah-darah air matanya. Jadi darah air matanya tidak diterima sampai mengembalikan harta yang dia ambil dari orang. Subhanallah. Koruptor tunangis nangis darah pun sepanjang malam tidak Allah terima tobatnya sampai dikembalikan kepada negara jika dia korupsi uang negara. Subhanallah. Bahaya. Ya, makan uang suap semua haram. Ya, tobatnya kembalikan. Syarat yang keberapa? Enam. Syarat yang ketujuh terakhir untuk syarat tobat jika berkaitan dengan kehormatan seseorang mencemarkan nama baik seseorang tidak akan diterima tobatnya sampai dia membersihkan nama baik tersebut minta maaf kepada pelaku kepada orang kepada korban yang dia fitnah subhanallah hati-hati ya Andai kata kau cemarkan orang, kau katakan itu penzina, bukti tak ada. Kau cemarkan apa baiknya. Dia berselingkuh, bukti tak ada. Tobat orang semacam ini sampai izin rela orang yang dicemarkan apa baiknya, baru Allah terima tobatnya. Harus <tuh> tahallul minta maaf. Datang ke dia, bersihkan apa Jika kau sebarkan Nama baiknya kau cemarkan di dunia. Medsos contohnya di Facebook kau sebarkan. Wajib kau minta maaf. Kau jelaskan di Facebook juga. Bahasanya engkau telah mencemarkan nama baiknya. Baru diterima Allah SWT. Bagaimana tobat dari ribah. Ribah itu menggunjing orang. Apakah kita harus minta maaf kepada dia? Para ulama berkata, jika dosa itu berkaitan dengan ribah, Tak perlu kau datang minta maaf kepadanya, akan semakin runyam masalahnya. Kita guncing seorang, kita ribah dia dalam meminta tobat kepada Allah. Tak perlu datang kepadanya, karena akan membuat semakin runyam masalah. Datang kita, mohon maaf lah bu, ya saya yang menggunjing ibu selama ini. Oh rupanya kau ya, pantas, maaf hajarnya. Ya, Maka dosa ribah, kalau kita ingin tobat daripada riba, tak perlu minta maaf kepada orang yang kita ribai. Cukup. Pertama, berdoa kepada Allah, minta ampunan untuknya. Ya Allah, ampunkanlah si Ya Allah, rahmati dia ya Allah. Yang kedua, jika orang ini diburuk-burukkan orang, dicemarkan orang, wajib dia bela. Wajib dia luruskan. Subhanallah. Ya, ini cara bertobat daripada dosa apa? riba. Jadi ini bekal yang keberapa udah? Bekal pertama tadi apa? Menjauhi kesyirikan. Yang kedua, menyiapkan diri untuk mempelajari Quran. Yang ketiga, bertaubat. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan syarat tobat yang tujuh tadi? Sebutkan empat saja. Kosat yang buku. Antum, antum. Tutup bukunya dulu. Nah, tiga, satu. Meninggalkan maksiat tersebut. Satu, antum tiga saya minta ya. Dua, pingsan, menyesal atas perbuatan tersebut. Ketiga, mengembalikan hak orang jika sifatnya harta. Ini untuk antum. Nah, belakangnya. Bapak, sebutkan dua lagi. Tutup bukunya. Berjanji tidak mengulangi. Satu lagi. Eh, tutup bukunya. Oke. Okay. Silakan ambil. Antum. Terakhir dari siapa? Antum ya. Tambah. Yang belum. Ya. Jika berkenan kehormatan bersihkan namanya ya, orang yang kita cemarkan namanya mumtaz jazakallah khairan hebat hebat kampung ini ya luar biasa biasa di luar kayak semua ini subhanallah baiklah jemaah ini mulai kenal Allah subhanahu wa taala kita lanjutkan. bekal menyambut Ramadan berikutnya bekal yang keberapa empat ya mengganti puasa yang terluput ini mau masuk Ramadan yang masih punya utang ganti ibu-ibu yang masih punya utang ganti sekarang cepat-cepat janganlah sekarang start kami makan kue tak sekarang besok segera diganti Ibunda Bunda Aisyah radhiyallahu anha kadang baru sempat mengganti puasa yang tertinggal di bulan Syaban. Ganti besok mulai. Jangan bertumpuk-tumpuk hutang. Bulan lalu, tahun lalu belum selesai udah masuk Ramadan kedua. Bahan Allah, Maka bekalnya adalah lunasi dulu hutang sebelum datang Ramadan yang akan datang. Bagaimana Ustaz? Dulu saya tinggalkan Ramadan karena malas puasa. Subhanallah, apakah diganti utangnya? Yang meninggalkan puasa Ramadan karena malas, tidak ada uzur, tak dapat diganti puasanya, bahaya. Dulu dia tak puasa, kenapa? Karena memang jahil, bodoh, tak tahu agama, sepilih dengan agama. Tak puasa dia, padahal turukun Islam. Sekarang tobat, sekarang sadar, tak bisa kau ganti puasa yang kau tinggalkan yang dahulu, tak bisa yang bisa diganti itu puasa yang ditinggalkan karena ada uzur sakit, musafir, perempuan karena haid, karena nifas. Yang meninggalkan tanpa uzur tidak bisa diganti. Jadi gimana Ustaz? Taubat. Itu yang bisa kau kerjakan. Kemudian yang kedua, perbanyak puasa sunnah. Cara menggantinya. Tak bisa diganti itu. Yang diganti puasa yang ditinggalkan dengan sebab udhur syari syari subhanallah. Kemudian jemaah sekalian, bekal berikutnya pelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Ya, supaya kita puasanya benar diterima Allah Subhanahu wa taala. Pelajari hukum-hukum tentang puasa, apa yang membatalkan puasa, bagaimana membatalkannya dan seterusnya. Pelajari. Ya. Banyak orang yang tak tahu dia hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa. Sehingga akhirnya keliru, sehingga akhirnya salah dan seterusnya. Pelajari hukum-hukum puasa dan insya Allah nanti akan dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang lain. Yang jelas, pelajari kapan kita itu disuruh bersahur, kapan memulainya, kapan berakhirnya. Pelajari ya, kapan berbuka, pelajari ya, bagaimana jika lupa ketika makan ya, ketika puasa kita lupa, kita makan. Pelajari hukum-hukumnya, kadang orang sembarangan ya, ada yang mengatakan kalau nangis batal puasanya, kan ada nangis mengatakan puasa. Ada yang bilang kalau ngorek-ngorek telinga batal puasanya. Mana dalilnya? Ngorek hidung batal puasa. Mana dalilnya? Ya. Pelajari hukum-hukum tentang perpuasa. Banyak hukum-hukumnya yang membutuhkan pembahasan secara detail. Kemudian jemaah sekalian bekal berikutnya. Ya memperbaiki segala macam bentuk perselisihan, pertentangan, perkelahian dengan saudara-saudaramu. Kalau ada tak bertegur sapa, segera perbaiki hubungan. Kalau ada memutuskan silaturahmi, kadang-kadang gara-gara tanah orang berebut, ahli waris berkelahi, kadang putus silaturahmi perbaiki akan datang bulan Ramadhan bersihkan dirimu daripada segala macam perselisihan ya apabila kau berbuat kezaliman terhadap kerabat kerabatmu saudaramu minta maaf kembalikan hak haknya sebelum tiba Ramadhan kemudian berikutnya segala macam pekerjaan yang dapat menghalangi engkau berpuasa ketika Ramadan. Pekerjaan berat, kau kerjakan sebelum datang Ramadan agar engkau tetap mampu melakukan puasa Ramadan. Bekal berikutnya, bekal keberapa udah? Kelapan. Sebelum masuk Ramadan, hendaklah setiap orang-orang berusaha melihat bulan. Ramadan itu ditandai dengan masuknya bulan Ramadan. Jadi apa yang diperbuat? Jika telah tiba tanggal 29 bulan Syaban, orang-orang terdahulu mereka keluar, pergi ke pantai, bukan untuk pelesir, pergi ke gunung bukan untuk tamasya untuk melihat bulan karena dalam agama kita ini sebagian ibadah berkaitan dengan perjalanan bulan haji dengan bulan puasa dengan bulan ya sebagian ibadah berkaitan dengan matahari apa contohnya salat matahari tergelincir di atas kepala Masuk zuhur, bayang-bayang kita setinggi kita. Masuk asar, tenggelam matahari, masuk maghrib, hilang bayang-bayang jingga di ufuk barat. Masuk isya, terbit fajar. Masuk subuh berkaitan dengan matahari. Hukum-hukum yang lain, idah perempuan, tiga kali suci. Jika ditinggal wafat suaminya empat bulan sepuluh hari, pakai. Tanggal apa? Tanggal? Bulan? Qamariah, Ya iddah, tolak, rujuk, macam-macam. Berkaitan dengan bulan Qamariah, Ya. Jadi hendaklah kita berusaha untuk melihat bulan. Apabila pada tanggal 29 Saban bulan tak terlihat. Ya belum terbit atau datang mendung, awan banyak, tak bisa melihat bulan, sunnah Nabi sempurnakanlah bulan Syaban 30 hari. Berarti puasanya kapan? Lusa. Tapi jika muncul bulan, berarti Syaban hanya 29 bulan, ah eh, puluh 29 hari, besok telah datang puasa. Dan kita sebagai rakyat tak usah sibuk-sibuk, nanti antum sibuk pula gara-gara saya sulit bulan. Sembilan Syaban sibuk antum naik ke gunung, ke laut tak usah tunggu daripada pemerintah kita keterangan. Karena pemerintah kita telah membentuk tim-tim dari ormas-ormas Islam untuk melihat bulan. Kata pemerintah kita puasa, puasa antum. Berpuasa ikut dengan ketentuan penguasa kaum muslimin. Ibunda Aisyah Rasulullah bersabda as nas Wal fitru yawma Puasa ketika orang-orang banyak berpuasa Berhari raya itu ketika orang banyak berhari raya Tak enak antum puasa lebih dulu Orang belum puasa Tak enak antum hari raya lebih dulu Orang belum hari raya Kawan dah makan lontong Sementara sebagian besar masih puasa Jangan Ikuti apa tadi? Keputusan pemerintah kita di negeri kita ini agak aneh-aneh. Kadang, tiga hari sebelum puasa, sudah ada orang-orang yang puasa lebih dulu ikut pasang naik air laut. Aneh-aneh, ada kelompok-kelompok yang punya pemahaman yang aneh-aneh. Puasanya berkaitan dengan pasang surut air laut. Aneh, subhanallah. Padahal dalam Quran, kata Allah. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Yang melihat bulan berpuasa. Berarti dengan melihat bulan. Ya. Kata Rasulullah, "Shomu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah dengan melihat bulan, berhari rayalah dengan melihat bulan. Subhanallah. bekal berikutnya jemaah sekalian ketika telah dekat bulan Ramadan coba lihat lagi tetangga jiran kerabat mana yang susah jangan-jangan sudahlah datang puasa mereka lapar ditambah lagi dengan kelaparan karena tak ada yang mau dimakan kita berbuka dengan makanan mereka tak ada yang mau berbuka subhanallah tengok sebagian komusim industri Suria sana Allahu akbar Kadang mau berbuka tak ada, mau berbuka sehingga ada yang bertanya kepada saya, syek, Syekh, sahkah kami berbuka dengan sekedar menelan ludah saja? Tak ada yang mau dimakan, tak ada yang mau diminum. Menelan ludah berbuka, menangis Syekh tersebut. Subhanallah, di negeri kita untuk buka ada cendol, ada bajigur, macam-macam. Subhanallah, mereka tak ada berbuka. Maka lihat mana kerabat-kerabat yang susah, jiran-jiran, support mereka, beri mereka bantuan. Sebelum datang Ramadan, buat mereka senang, mereka bisa bersahur subhanallah. Bantu mereka. Ya. Kemudian ketika datang Ramadan, kirim berbagai macam kata-kata yang menyenangkan kaum muslimin selamat bulan Ramadan. Ini disunnahkan. Memberi kabar gembira itu dari sunnah Rasulullah sallallahu Ya, selamat dengan datangnya bulan Ramadhan. Ya, ucapkan takabbalallahu minna wa minkum dan semacamnya. Sekarang gampang share dalam medsos. Subhanallah. Saling berdoa satu sama lain agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berpuasa. Kemudian jemaah sekalian, kalau telah masuk Ramadan, pasanglah niat di malam hari. Ramadan tak boleh niatnya datang belakangan. Puasa wajib niatnya harus malam sebelum datangnya fajar. Ya, kata Nabi, man lam falal lahu. Barang siapa yang tidak pasang niat malam hari mau puasa besok tak ada puasanya, tidak sah puasanya. Kalau puasa sunnah boleh, niatnya datang belakangan. Nabi SAW kadang-kadang nanya kepada istri-istrinya, bagaimana istriku adanya yang bisa dimakan? Tak ada ya Rasulullah. Kalau begitu aku berpuasa. Itu puasa? Kalau wajib tidak. Malam hari pasang dalam mati, aku besok mau berpuasa. Dan niat tidak ada hubungan dengan lafaz. Niat dalam hati. Niat itu bukan yang nawaitu itu gadin. Niat dalam hati kau akan berpuasa esok. Ya. Bagaimana Ustaz? Cukupkah sebulan kita berpuasa dengan sekali niat? Aku mau berpuasa sebulan penuh. Cukup. Niatkan antum akan berpuasa sebulan penuh, cukup. Tak harus diperbaharui tiap malam, antum harus niatkan tidak satu bulan aku berpuasa. Cukup. Subhanallah. Jemaah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin panduan bekal-bekal sebelum datangnya bulan Ramadan. Adapun yang berkaitan dengan hukum-hukum puasa dan seterusnya nanti akan datang ustaz, -Ustaz lainnya menyampaikan. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan dengan sesi kedua tanya jawab. Yang mampu saya jawab, saya jawab. Yang tidak mampu saya jawab, saya serahkan kepada yang lain yang menjawabnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam al nabi Muhammad ada mungkin waktu kita setengah jam untuk bersoal jawab silahkan ibu-ibu tulis soal-soal jadi secari kertas ya demikian bapak-bapak dibawa ke depan Ya, semoga Allah Subhanahu Taala selalu memberikan kesehatan dan kemudahan semua urusan Ustaz. Amin. Untuk mendakwakan sunnah Rasulullah SAW. Afwan Ustaz, Ana minta doa dan nasihat untuk orang tua Ana. Ana itu artinya saya ya, bukan nama perempuan. Nanti dikira ibu, Ustaz ini kok panggil-panggil nama perempuan Ana. Ana itu artinya apa? Saya. Ya, orang Betawi bilang ane. Bahasa Arabnya ana. Afwan Ustaz. Afwan maknanya maaf, ya. Maaf Ustaz. Saya ya ana minta doa dan nasihat untuk orang tua ana. Ayah ana sudah sepuh. Sudah pendengarannya berkurang dan penglihatannya pun demikian. Ketika Anda memberikan pengertian tentang sunnah, selalu menolak ajakan ana... Dan selalu bilang sudah pemahaman kita masing-masing saja, syukur Ustad. Ya, doa dan nasihatnya nasihat anak, nasihat saya kepada seluruh jemaah dalam berdakwah itu dahulukan akhlak, dahulukan bakti, dahulukan kecintaan. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulaikan. Nabi itu diterima dakwanya karena akhlaknya. Ya, ayah antum ini, kalau antum mulai daripada akhlak dulu, setelah antum belajar, semakin lembut berkata kepadanya. Ini setelah ngaji, malah keras. Pak, bid'ah itu, pak, bapak memang tak paham. Marahlah dia, tak pernah bapak belajar dulu, ya, marah dia. Bapak sini biar gua ajari, enggak tampar. Maka setelah kita mengaji, akhlak harus lebih baik, lebih santun, lebih taat. Taat kepada orang tua, semakin tunduk, suara semakin dilunakkan kepada orang tua, semakin berbakti, buat orang tua senang. Pak, kita ke pasar yuk, kita beli sarung untuk bapak, Pak, kita beli baju, Pak, beli sate, buat dia senang. Subhanallah. Akhirnya dia bertanya-tanya, semenjak ngaji putraku ini ya Allah, uangnya lancar, mudah mengalir, baik ya Allah. Di mana ngajinya ini? Oh, di musala Nurul Qalbi. Berarti bagus kajian mereka. Ha. Nah, tak usah ngomong-ngomong agama dulu sama dia. Jangan bilang, Pak ini salah. usah, nanti. Ya, Bapak butuh apa? Coba dari akhlak. Dari budi pekerti. Dakwah Nabi kepada sebagian bangsa Arab dengan budi pekerti. Subhanallah. Itu ada pembesar-pembesar Arab yang begitu bengisnya. Kejamnya. Akra bin Habis itu begitu kejam. Bengis, kasar. Nabi cium cucunya, dia berkata, hei Muhammad, aku punya 12 anak, satu orang pun tak pernah aku cium. Kata Nabi, jangan-jangan dicabut rahmat dari hatimu. Tapi Nabi SAW berbuat baik kepadanya. Diberi, diberi unta, diberi kambing, diberi sapi, diberi dinar. Berkata akro dulu Nabi itu orang paling ku benci, jumpa ku penggal kepalanya. Tapi dia terus beri, 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 Akhirnya dia menjadi orang paling kucintai. Nasihat untuk antum yang bertanya, coba buktikan hari ini. Baktinya ditambah. Uang belanja ditambah. Andai kata di kampung kirim uang. Ini tiap hari kirim salam aja, Tiap hari kirim nasihat aja, Kirim uang. Subhanallah. Coba insya Allah manjur. Kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Jalla wa ala baru perlahan-lahan. Andai kata di sini, Pak, nanti kita pergi ke mall yuk, kita belanja-belanja, tapi kita dengar kajian dulu yuk. Bawa, duduk sekali dengar, tertarik. Ya, antum nasehat aja, jangan nasihat aja. Pak, kita ngaji dulu yuk, nanti setelah itu, nanti insya Allah kita ke sana, kita belanja, kita ini, kita ini. Janji lupa Pak. Ya, Cari apa kesenangannya. Lakukan. Coba ya. Jangan nasihat aja. Kau nasihat tiap hari nasihat. Tambah bakhil kau semenjak ngaji. Tambah kikir kau. Bahaya. Itu nasihat anak untuk berdakwah kepada keluarga-keluarga yang terdekat. Cobalah, insya Allah mencur Bagaimana jika orang yang kita cemarkan nama baiknya telah meninggal? Bagaimana cara bertobatnya? Mendoakannya. Jika kerabatnya masih hidup, minta maaf kepada kerabatnya, bersihkan nama baiknya. Ustadz, apakah rumah yang dibeli dengan harta riba? bisa dibersihkan dari dosa riba bisa dengan tobat kepada Allah Subhanahu taala. Ya. Tobat daripada apa yang telah kau lakukan dahulu kala. Sudah selesai rumah dah terbeli, sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak bersedekah, berinfak semoga Allah merahmatimu. Apakah etikaf itu hanya dikerjakan di bulan Ramadan saja? Tidak, etikaf boleh kapan pun juga. Ya, sebagaimana hadis Umar, dia pernah bertanya kepada Rasulullah, "Dahulu aku pernah bernazar beretikaf satu malam di Masjidil Haram." Kata Nabi, "Kau penuhi etikafmu, tak terkait dengan puasa. Kapan pun boleh beretikaf, tapi anjuran yang bersangatan etikaf dilakukan ketika puasa. Yang lebih ditekankan lagi, etikaf 10 hari terakhir di bulan puasa. jika tak mampu etikaf sepenuhnya 24 jam, ambil sebagian malam. Malam hari niatkan etikaf besok pergi kerja lagi. Malam hari masuk masuk niatkan masuk etikaf itu itu meski tak tak sempurna 24 jam Pertanyaan dari pemirsa Sentipi Pak Bowo di Cibitung. Assalamualaikum Ustaz. Jika bangun tidur pas azan subuh, bolehkah minum seteguk atau teguk air untuk sahur? Tidak boleh. Jika bangun tidur dia mendengar azan subuh tak boleh meneguk air. Yang boleh ketika dia sahur ketika minum air kayak gini ya. Azan sedang minum, habiskan. Itu boleh. Sedang makan, azan, habiskan. Tapi cepat-cepat disudahi. Habiskan tambuh lagi dia. Tambuh bahaya. Ya. Kalau sudah azan ya sudah. Qadarullah masyafaal, sabar-sabar ajalah puasa dengan tidak sahur. Ustadz bagaimana kalau sudah terlanjur waktu buat rumah memotong ayam sebagai tumbal? Istighfar, taubat. Allah menerima taubat. Tuhan kita maha penerima taubat. Bahkan Allah begitu cinta kepada hamba yang taubat. Kata Nabi kita, Lallahu asyaddu farhan taubatil abdi. Ya, min rajulin fi falatin. Allah itu lebih dahsyat Kecintaannya, kegembiraannya kepada seorang hamba yang bertobat lebih daripada gembiranya. Seseorang yang dia di padang pasir kehilangan untanya, dia pun tidur siap-siap menunggu kematian. Tiba-tiba dia bangun, untanya telah kembali. Karena senangnya, dia pun berkata, "Ya Allah, aku begitu gembira. Sungguh, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Salah karena gembira yang bersangatan." Taubatnya hamba kepada Allah lebih dicintai Allah daripada senangnya hamba yang kembali untanya tadi. Subhanallah. Bertaubat. Sahabat dahulu kala berbuat kesyirikan, kekufuran, menyembah berhala, taubat. Tapi setelah tahu ini, jangan ulangi lagi. Jangan sembelih ayam untuk tumbal, sembelih ayam untuk tetangga, bagi-bagi untuk tetangga. Dari pemirsa Santi TV, Ibu Yati di Tasikmalaya, di Tasikmalaya melalui parabola. Assalamualaikum Ustaz. Mohon penjelasannya bahwa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Syaban. Puasa sunnah yang seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Puasa sunnah bulan Syaban. Silakan banyak-banyak puasa bulan Syaban. Hari ini berpuasa, biasa berpuasa, lusa enggak ada masalah. Ya, perbanyak puasa di bulan Syaban itulah kebiasaan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut Ramadan. Tapi tak ada kaitannya dengan nisfu syaban puasa enggak. Tak ada. Antum kapan mampu perbanyak. Tak mampu ya banyak-banyak pilih -banyak, Senin, pilih Kamis. Ya mulbit, puasa Daud. Perbanyaklah puasa di bulan di bulan Syaban. Orang tua sakit keras dan dianjurkan oleh dokter untuk menjaga pola makan dan minum obat rutin secara teratur. Apakah yang termasuk uzur? Jika lo uzur, bolehkah membayarnya dengan video saja? Jika kita sakit dan harus makan obat rutin tiga kali sehari dan tak dapat dihindari kecuali harus makan di siang hari, tak mengapa. Anda yang kata bisa diatur jam makan obatnya, diatur. Jangan berbuka. Kecuali jika sakit tersebut anda kata tetap berpuasa, berpuasa akan menambah penyakit itu lambat sembuhnya atau membahayakan jiwa seorang maka boleh bagi dia buka bahkan mungkin wajib bagi dia berbuka. Tapi sakitnya yang tak berkaitan puasa jangan antum berbuka. Ini sakit panu tak puasa dia. Kenapa kau tak puasa? Anak panu di sini ku ini. Kata Allah, wa in kuntum ala safarin jika engkau sakit, jika engkau musafir, boleh tak berbuka puasa ganti di hari lain. Aku sakit, sakit apa? Sakit panu. Ini bukan penyakit yang membolehkan berbuka. Penyakit yang membolehkan berbuka adalah penyakit yang membuat orang terganggu puasanya, tak sanggup berpuasa atau semakin lambat sembuhnya atau membahayakan dirinya. Andai kata seseorang memang memiliki penyakit yang permanen dia harap yang payah diharapkan kesembuhannya, cuci darah tiap seminggu dua kali, gagal ginjal. Contohnya, tak mampu berpuasa lagi, tak bisa diharapkan berpuasa kelak menggantinya, maka cukup dengan membayar fidyah. Fidyahnya itu dengan memberi makan setiap satu hari puasa, satu orang miskin. Misalnya, apa belikan nasi bungkus yang layak yang standar? Berikan kepada seorang fakir miskin tiap hari puasa kau tinggalkan. Boleh. Atau kumpulkan 30 orang miskin kau beri mereka makan. Boleh. Sebagaimana asal daripada Anas. Boleh juga kau beri dalam bentuk beras. Makanan pokok. Ukurannya adalah setengah zakat fitrah. Satu kilo setengah. Itu dia fidyahnya. Zakat tiga kilo maksimalnya. Ada yang mengatakan 2,7. Maksimalnya tiga. Ya. Fidyah setengahnya. Berapa sekilo? Setengah berikan kepada orang agar dia makan dengannya. Kalau kurang rasanya belikan lauknya, ya. Ya, atau berikan uang untuk membeli lauknya. Bagus. Di kampung saya di Makassar masih menganut kepercayaan orang-orang lama seperti sesembahan sebelum lebaran. Bagaimana sikap saya jika diajak oleh keluarga besar? Ya, tapi saya tidak mau ikut. Tidak boleh ikut dalam acara-acara yang bertentangan dengan Islam, dengan Sunnah. Acara-acara berbau kesyirikan tak boleh ikut. Kecuali terpaksa darurat kalau nggak ikut ditembak kepala kita contohnya. Mati kalau nggak ikut. Nah, itu lain cerita. Ya, pahamkan ke orang tua. Dakwah lembut bijak ya andai kata orang tua belum menerima dakwah sabar tetap lembut tetap hikmah tetap sopan lihatlah nabi ibrahim bapaknya itu kafir tapi ketika mendakwahi orang tuanya kata-katanya begitu lembut dalam quran dimuat ibrahim berulang-ulang mengatakan ya abati ya abati libata'budus syaitan wahai ayahanda kenapa anda sembah wahai ayahanda kata-kata yang bijak Ustaz bagaimana sikap ana bila ada seseorang menggibahi ana secara terus menerus bersyukur kepada Allah karena ada yang menghantarkan kebaikannya tiap hari kepadamu tiap hari diantarkan kepadamu pahalanya senang tidak berkata salah seorang tabiin Hasan Basri saya saya, kalau tidak silap kalaulah ghibah itu halal ku ghibahi buku tiap hari supaya pindah pahalaku ke dia tapi karena haram sebagian sahabat sebagian salah mendengar ada orang yang menghibahnya terus. Maka dia berkata, hei pulan, ini kau berikan hadiah kepada dia. Ya. Bilang, makasih banyak. Sungguh dia telah banyak mengantarkan kepada ku pahala. Ya, maka antum yang bertanya, buatlah hadiah dia. Salahkan kepada yang menghibah ya antum. Katakan, selamat menikmati jazakallah khairan. Ah, insya Allah hilang ghibahnya. Karena orang mengibah orang lain, dia sedang mentransfer halanya zaman-zaman ribahan tuh kalau nggak tahu jangan ribah A, jangan ribah B. Tak usah ikut-ikutan di medsos heboh. Heboh perang ribah. Tak usah ikut-ikutan masuk neraka nanti kita. Subhanallah. Gara-gara beda pilihan ribah sana ribah sini jangan berdosa takutlah kepada Allah Subhanahu Taala. Apabila kita kerja di suatu perusahaan tapi pada waktu sholat dan berbuka serta sahur tidak dapat tepat pada waktunya. Karena pekerjaan itu tidak bisa ditinggalkan. Apakah berdosa Ustaz? Tidak berdosa. Tapi untuk berbuka bawalah ketika kau bekerja bawa. Ketika datang azan kau minum air. Usahakanlah. Sholat tak bisa kau kerjakan tunda nanti. Yang penting jangan sampai kur waktu sholat. Kerjakan berjemaah dengan teman-temanmu. Mana lebih utama berbuka dengan air putih atau dengan yang manis jika tidak ada kurma. Rasulullah SAW jika berbuka, dia berbuka dengan kurma. Kurma basah namanya rutab. Andai kata tak ada kurma basah dengan kurma kering. Tak ada kurma kering dengan air. Maka antum lebih utama? Berbuka air atau manisan? Air dulu baru manisan. Ya, Mana lebih utama Salat terawih di masjid atau di rumah bagi perempuan? Mana yang lebih maslahat? Andai kata di rumah tak khusyuk, di rumah bacaannya tak enak, kemudian dia merasa lebih khusyuk di masjid, bacaannya enak, rami-rami orang terasa lebih nikmat, lebih bergairah, bagi dia ketiga itu lebih utama di mana? Masjid. Andai kata di rumah lebih khusyuk, di rumah lebih tenang, jauh daripada fitnah, lebih baik di rumah. Tergantung keadaan. Apakah orang yang membayar fidyah harus mengganti juga puasanya yang ditinggalkan di hari yang lain? Tidak. Orang yang membayar fidyah cukup baginya fidyah tak perlu mengganti lagi. Menurut pendapat yang sahih. Ketika memang dia orang-orang yang boleh membayar fidyah. Siapa yang boleh membayar fidyah? Orang yang sakitnya permanen. Tak diharapkan kesembuhan. Ya, boleh membayar fidyah. Siapa lagi orang yang telah tua runtah, belum uzur, akal masih sehat, tak mampu berpuasa. Adapun pun orang tua yang telah uzur, udah tak ingat lagi dia, ya akalnya sudah tak ingat lagi apapun juga, mereka tidak wajib puasa, tidak membayar fidyah. Hukumnya sama dengan hukum anak-anak. Anak-anak nggak -anak wajib puasa, nggak wajib bayar fidyah. Tapi jika orang tua yang telah tua rentan ini masih sehat, akalnya sadar waras, tak mau berpuasa, itu yang wajib membayar video nah. Demikianlah jemaah sekalian kajian kita pada hari ini. Ada sisa daripada buku-buku. Ini saya bagi. Berarti saya buat soal. Ya, Ini buku kayaknya disuruh bagi nih. Tapi nggak boleh dapat langsung, harus dengan soal. Ya, sebenarnya ibu-ibu saya mau tanya, tapi nggak ada mikrofon di sana. Ada, ada, kasih ke ibu-ibu. Ini ibu-ibu ada buku nih. Ini soal semuanya untuk ibu-ibu. Bukunya untuk ibu-ibu juga kalau bisa jawab. Siap ibu-ibu? Soal pertama. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala, Sebelum Ramadan datang kita disuruh bersiap-siap. Di antaranya ya pilih pilihan berganda ibu-ibu. Pilihan berganda. Ramadan ditandai dengan A melihat bintang, B melihat matahari, C melihat bulan. Ha? Apa? Melihat bulan. Melihat bulan. Bagus, berikan ini. Hadiah romantika kawin muda. Hadiahnya Mas, ambil. Ibu-ibu yang -ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustadz menyebutkan di antara bekal Ramadan harus bertaubat. Ustadz bertanya, tobat dengan dosa ghibah, menggibah menggunyi seorang. Bagaimana cara bertobatnya? A. Memberitahukan kepada orang yang digibahi dan minta maaf kepadanya. B mendoakan orang tersebut agar Allah mengampuni kesalahan kesalahannya. C mengirimkan baginya hadiah-hadiah. Ah mana ibu pilih? Ah mana ibu-ibu ini suruh pilih aja pun A B C pun payah. ya? B B B mendoakannya. B mendoakannya. Mumtaz. Masya Allah. Pantas Allah disembah. ini bukunya untuk ibu itu. Nah, soal berikutnya. Tadi Ustaz menyebutkan bahwasanya orang itu sebelum masuk Ramadan hendaklah bertaubat. Tadi Ustaz sebutkan tujuh syarat taubat. Ya, syarat taubat Yang ketujuh. Syarat tobat yang ketujuh agar diterima tobat seseorang. A. Memberi makan fakir miskin. B. Berpuasa 60 hari berturut-turut. C. Ya, ketika bertaubat sebelum terbit matahari dari arah timur. Nah, mana yang benar? mana yang benar? A. Ah, memberi, memberi makan fakir miskin. A. Ah, memberi makan fakir miskin. Salah. Nah ganti. Berarti apa? Kalau bukan A. Ah? B, apa tadi B? C, C. B, perpuasaan 60 hari C Sebelum matahari terbit, ya, Sebelum matahari terbit. Sebelah barat <laughs> Sebelum matahari terbit dari arah Barat, tadi saya sebutkan C dari arah timur Salah, Salah semuanya tadi soalnya itu Tak mengapa, silahkan Ibu ambil Subhanallah Masya Allah hebat-hebat ibu sini ya, luar biasa. Biasa di luar. Ibu-ibu <laughs> sekalian, ini Ustadz langsung berikan tiga buku kepada ibu yang menjawab, tapi bukan ABC soalnya. Ya, menjawab tanpa melihat buku. Sebutkan kepada Ustadz tiga syarat tobat agar diterima Allah. Satu, dua, tiga. Orang yang lihat buku batal hadiahnya. Ustadz minta hadiah nanti dari dia. Nah, tiga syarat. Satu. Satu menyesali. Dua tidak mengulangi lagi. Keempat eh ketiga. Nah tiga. Berjanji tidak meng, tidak Ulangi akan mengulangi awal. Satu, lagi. Satu, satu menyesali. menyesali. Dua. Dua Meninggalkan. Meninggalkan ketiga, ya. berjanji tidak akan mengulangi lagi. Masya Allah, langsung tiga buku dapat ibu ini. Masya Allah, ya mau kita bagi hadiah lagi? Handphone mau punya panitia ini. Demikianlah kajian kita pada siang hari ini. Jemaah sekalian, Ustadz. Mohon maaf. Jika ada kata-kata yang salah, yang hilang tidak pada tempatnya. Subhanakallah bihamdika. Asyadu ala anta, Astaghfirullah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل جزاء الاحسان الا الاحسان